sekarang. Apa kabar semuanya? Selamat datang di channel otomotif.net. Masih tetap bersama saya Mahmudi Prastia. Saat ini pas hari Jumat ya, untuk update unit lelang di Otobid spesial untuk mobil pribadi. Karena hari Kamis kemarin tanggal merah, jadi saya update di hari Jumat. Karena biar update semua, biar nggak ada pertanyaan minggu ini kok nggak update ya. Jadi saya update biarpun ada mobilnya ataupun nggak ada mobilnya. Saat ini yang ada ini untuk di proses lelang Kamis depan ini ya, silakan dilihat. Yang ini Mitsubishi Kuda kemarin yang 25 juta sekarang jadi di angka 22 juta rupiah. Oke, terus ada yang minat ini Corolla Altis, boleh ini Corolla Altis tahun 2007 tapi platnya plat D ya, ini cuma 50 juta rupiah. Dan update hari ini kalau yang sudah keluar harganya saya bacain ya. Kalau nggak ada ya nggak. Tapi yang pasti kita update aja. Karena kemarin tanggal merah, untuk update saya tak turun dulu bro. Oke. Kita ke belakang sana dulu. Ini Corolla Altis tahun 2007 bro, 50 juta rupiah. Tapi platnya plat D. Yang manual, interior original ya, masih boleh lah. Altis 1,8, kemudian ini Yaris. Kalau Yaris tadi informasi dari ini Mas itu Otobid tadi sudah ini terjual yang Yaris nih. Memang barangnya masih bersih banget ya. Yarisnya nih harganya, atau perlu kita perlihatkan ya yang Yaris yang 75 juta nih bro, Yaris nih tahun 2012 75 juta sudah, dan unitnya ini sudah terjual nih 75 juta. Tapi boleh ya, siapa tahu meleset ya, bisa kita lihat bro. Ini dengan 75 juta tahun 2012. Kayaknya deh yang belum TRT ya. Kemudian kita jalan sini bro. Ini CRV tadi yang manual tapi belum keluar list harganya. Kemudian APV ini belum juga keluar list harganya. Avanza ya, itu ada Mitsubishi Kuda dogrok wis ini bro. Ini Innova tahun tinggi nih sebenarnya bro, tapi remok memet. Terus di belakang sana tuh ada Avanza lagi. Yuk kita jalan-jalan bro. Yang ada harganya tak sebutin, yang nggak ada ya nggak, karena ini sekedar update aja. Ini mobil Pak Pos nih kok ada di sini, platnya plat Jakarta. Xenia nih bro. Biasanya warna kayak gini nih nanti harganya jatuh banget nih. Tipe yang X ya. Kemudian ini yang Livina. Kayaknya ini yang panjang ya. Yang Matic. Tuh banyak tuh kan. Ini kayaknya Lancer nih. Kita jalan-jalan sana. Ini Avanza plat BA. Di sini kok banyak plat BA ya. Dan tuh ada Xenia, tapi kayaknya banyak yang tes gitu. Untuk interiornya original.
yang ini Honda Accord ya, belum juga keluar harganya. Ini L200 tadi kita buatkan ya, ini 100 juta nih, tahun 2013. L200 plotnya sudah racing tapi punya Innova. Wow, ini sport. Kondisi depannya kayak gini, bro. Sayang banget ya. Ini bumpernya ya sudah kayak gitu. Kemudian kita masuk ke sini ya. Ini ada Avanza. Itu Avanza lagi. Nih, boleh dilihat interiornya. Loh, si original toh, bro. Warnanya abu-abu. Ini tahun 2012 kalau nggak salah, kemarin Veloz ini. Ini kemarin ada keluar harganya, tapi karena proses kemarin nggak proses lelang ya, hari Kamis tanggal merah, wis podo diklentei, bro. Jadi scroll di video saya selanjutnya, kemarin sebelumnya mungkin ada tak sebutin harganya. Ini plat BA nomor 43. Ini kayaknya Avanza ini 1,5 ini, bro. Toyota Avanza 95 juta. Ini 95 juta nih, bro. Tahun 2017. Wow. Ini 95 juta plat BA tahun 2017. Dikunci, bro. Nah, itu di belakang kok 1,5? Apa iya ya 1,5? Bisa minta kalau emang bener 1,5 ya murah nih, bro. Oh, tapi body moldingnya wis pada dikelentai, nggak bisa lihat aku. Oke. Ini Daihatsu Xenia, kemudian di belakang nih, ya ampun, mobil HP api. Tonggok di belakang sini. Ini Honda City. Terus ini Avanza, terus sebelah sana lagi Avanza lagi. Tuh Xenia, sebelah sana Xenia lagi. Terus ini Xenia, ini kunci mas, bro. Dan ini Xenia lagi. Kemudian ini ada Toyota Avanza. Tahun berapa nggak tahu ini. Interiornya ya kayak gitulah, itu door trim sebelah sana wis pada apa? Tutup. Ini Mitsubishi Kuda, kemarin ini harganya 25, sekarang turun jadi 22 juta rupiah ya. Untuk Datsun, terus ini udah pada lewat katanya, bro, nih yang Datsun nih. Tahunnya berapa kita nggak ngerti, platnya sengaja ditutup. Ya, kemudian itu ada Innova, 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 Innova. Tapi harga pada belum keluar rata-rata ya. Terus coba kita kesini aja. Nah, di sini banyak unit ini. Ini ada BRV. Terus itu Avanza, terus di situ ada R3. Ya, ini juga ada Toyota Avanza, tapi kita update aja untuk hari ini. Unitnya pada belum keluar harganya. Jadi Kamis atau Rabu besok. Jadi biar saya update lagi, barangkali sudah keluar harganya. Oke, Mas Bro, sampai di sini dulu untuk video update spesial mobil pribadi di Otobit Pekanbaru ya. Sampai jumpa di video berikutnya.
Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.